Iya. Bebukung sendiri adalah salah satu ritual tarian untuk ritual kematian dari suku Dayak Komun yang ada di Madok. Tujuannya tari tarian ini adalah untuk memberikan penghiburan kepada keluarga yang sedang berduka. Bagi masyarakat Dayak Tomun, tari Bebukung hanya sebatas pertunjukan seni. Tari Bebukung merupakan produk seni tari asli nenek moyang yang ada di bumi Kalimantan yang mempunyai nilai histori atau filosofi yang tinggi, serta merupakan peristiwa adat yang sakral dan budaya masyarakat Dayak yang merupakan panggilan hati dan jiwa. Ritual adat kematian suku Dayak Tomun. Kedamaian Buli Kibur, salah satu orang suku Dayak Tomun yang beragama Kahalingan meninggal dunia. Sobat Togu memberitahu kepada orang lain disertai tangis kematian. Pada malam hari ini, seluruh masyarakat berkumpul bersama melakukan pembatas penentuan hari penguburan dengan keluarga, mantir dan perangkat desa. Misalnya beberapa hari, beberapa malam tergantung kemampuan keluarga yang berduka. Malam-malam berikutnya dilaksanakanlah acara adat Bebuku guna menghibur dan mengantar sumbangan kepada keluarga yang berduka secara tidak diketahui. Beberapa malam, beberapa hari, ada dinyatakan malam terakhir atau malam Hindu, maka keesokan harinya mayat akan dikebumikan secara ritual adat Hindu Kaharingan. Setelah almarhum dikuburkan dilakukan ritual ayah goda atau jiwa. Di dalam ritual ayah goda, uang hibah tersebut ada tarian yang tarian ketiga dan tarian yang masalahnya belum Thank you.
Thank you.